Selamat sore, saya Aldi Emperana dari Tribun. Saat ini saya tengah berada di Wiradadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya ingin ketahui beca yang satu-satunya menjadi mata pencaharian seorang kakek yang berusia 70 tahun ke atas itu mengalami kerusakan akibat pohon tumbang. Kita bisa lihat kondisi becanya seperti ini, bannya sampai kayak gini. Kemudian juga bagian depannya benar-benar hancur. Ini kejadian di Wiradadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu pohon tumbangnya, kita bisa lihat bekas seperti itu. Ini kondisi becanya seperti ini, benar-benar rusak. Alhamdulillah, menurut pengakuan korban, tukang beca tersebut itu saat mendengar ada suara patah begitu, lompat, sehingga ia terselamatkan dari pohon tumbang. Hanya saja becanya yang satu-satunya menjadi mata pencaharian beliau itu mengalami rusak parah. Sampai patah juga seperti ini. Ambulan sudah datang untuk memberi perawatan kepada tukang beca yang tertimpa pohon tumbang tersebut. Ini kita juga bisa lihat kondisi tukang becanya. Dain Bapak Ami. Ya Allah. Kondisi terkini pemilik beca yang bernama Pak Ayat mengalami luka ringan di tangan sebelah kiri. Hanya saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.